almarhumah Nyonya Raden Ajeng Suselia binti Erkurni Kartanegara umur 6 tahun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober tahun 1977 di Jakarta dan meninggalkan ahli waris dua anak laki-laki, satu Raden Bambang Setyoyudo Kusumanegoro dan Indro Joyo Kusumanegoro. Dan jika harta peninggalan Nyonya Raden Ajeng Suselia binti Erkurni Kartanegara dibagi kepada Raden Bambang Setyoyudo dan Raden Indro Joyo Kusumanegoro tersebut, bahwa aset-aset dari Nyonya Raden Ajeng Suselia binti Raden Erkurni Kartanegara masih ada yang belum dibagi sampai bapak saya Bambang Setyoyudo Kusumanegoro meninggal, bahkan sampai sekarang kepada ahli waris Bapak Raden Bambang Setyoyudo Kusumanegoro tersebut termasuk saya. Paling gini, kalau misalnya ini kan Pak Adila ini menuntut hak hari ini. Hak-hak apa aja yang dia harus mendapatkan? Tentunya kita sampaikan ke omnya, yaitu Om Indro-nya. Dan apa respon dari Om Indro ini? Makanya kita dari apa yang disampaikan Pak Adila ini, kita akan klarifikasi besok. Kita panggil, kita undang saudara Indro ke kantor kami. Terus minta untuk klarifikasi semuanya. Sehingga nanti kalau misalnya memang ada hak yang belum tersampaikan dan tidak mau menyampaikan, ya digugat secara hukum. Cuman tentunya harapan kami selaku pengacaranya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti itu. Kita secara keluargaan sajalah. Toh gimana pun mereka ini pernah berkeluarga.